kalau kita ngeprak daerah pegunungan tuh gini teman-teman, jadi banyak pacar. Ya, jadi pernah. Jadinya orang hijaunya? Nah, itu seru banget. Oke, sahabat Gaprak, sampurasun. Lampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ini, pada kesempatan hari ini, kita mau coba ngaprak daerah sini, teman-teman. Ini daerah pegunungan. Tuh, sana gunungnya. Itu gunung lain tunggu ke situ, teh. Iya, orang Jakarta ya. Oke, dan saya nggak sendiri, teman-teman. Sini dibarengi sama kucing lagi teman-teman. Angger kan ini kan jazeronya. Dan barusan kita baru turun. Kita melihat ada sesuatu yang jatuh ini teman-teman. Kirain teh orang hejonya beroman di poro kayak itu. Gila ketika di poro pas dia patut. Oke yuk ke sini. Itu kali. Nah, kali itu kali. Jadi orang tuh kayak jadi. Kayo lanjut. Ayo beda atau tino kadal ya pak? Runu? Oh di tukang naya apa tong? Oh ekornya dua? Oke teman-teman, sahabat ngaprak semuanya. Eh cicingnya? Tukang mana cicing? Ya di sini ada kadal dan ini ekornya bercabang teman-teman. Ini sangat langka ya nih. Ini jarang ditemukan. Biasanya cari orang ini. Oh, kok ya? Oke, jadi ini kadal yang sering dicari orang, teman-teman. Karena keunikannya. Tuh. Jelas tuh. Alah. Kehela, eh. Kita coba telusuri sungai iya nya. Ya, ya anginnya euy, orae bakal tuh marurang tuh. Ya. Ya, teman-teman. Di atas sana kirain teh suan burung ya. Ternyata ini kodok teman-teman, ini kodok batu, kodok selokan, kodok budung ya, bukan satang saklon teman-teman. Dia pastinya lagi di atas, dia lagi menunggu mangsa kayaknya dedo. Ayo gue curiga bakal kak Aing tuh. Oke, yuk. Ayo teman-teman. Terlihat gerakan ya. Woi, galak, woi. Wih, ini teh namanya gerakan teh? Londrok. Londrok, teman-teman. Bunglon. Bunglon, londrok. Kita kena ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, mutilasi itu. Oke teman-teman, jadi itu keahlian keunggulan Landrock. Dia tuh sama seperti cicak, terus tikusnya, kadal. Jadi dia kalau terancam, ini bisa menjadi tipuannya teman-teman. Dia bisa memutuskan ekornya. Apa putus. Tapi mana kayak dia tumbuh lagi teman-teman.
ekornya nya. Di sini spotnya tuh tiap kubangan dia ada wadernya teman-teman, dan wadernya tuh segede gini lah ya, geledenya lumayan ukuran wader mah segede waduh gimana. Dan nih lihat Sriraja Sero, dia tuh kalau melihat air pengennya kayak gitu terus teman-teman, dia pasti penasaran ya. Dan sebentar lagi dia bakalan nyelam teman-teman, lihat ya dia. HP mah HP. Oh. Iya, cantik ya, iya yang wisatanya. Pengguyangan. Ya lihat Sriraja Sero. Dia lagi berarti apakah dia bisa dapetin ikan di air bening kayak gini. Soalnya teman-teman, jadi air keruh sama air bening itu sulit. Ada perbedaan teman-teman, ikannya tuh sulit buat ditangkap. Kalau air bening kayak gini nyandel. Ini tuh bunga kemanaan? Kembang sepatunya. Kembang kembang. Nah, jadi ingat suasana waktu kecil teman-teman. Jadi ini tuh bisa ada madunya di sini. Rasanya manis. Yang mana teman? Jadi ini ada madunya. Coba cek. Legit kan? Ini gulana gimana sih? Ini langka teman-teman. Jadi tumbuhnya tuh hanya di daerah-daerah dingin kayak gini. Untung nikunya, dikenyot. Oh. Cuma campur nang nyotnya. Enggak sih barat tuh. Orok. Orok. Keren kan? Asam madunya. Tapi kamari ngadenge kabar anu dina eta teh urang mana sih? Nungis ngitrokan eta paeh ga? Aslina. Parang-parang urang babat bawa kami. Lanjut. Eh, yuk lanjut. Ngaprak. Setan. Aing mau tadi itu diterima lo aing. Ada lo. Oh. Mana itu ya? Itu tadi itu. Apa yang sampai berat? Jadi kita menemukan jalan buntu teman-teman. Nah, ini kirain kan tadi bilang mau utang. Hah? Kafe di sini. Oh, iya. Ini baru perutnya, belum nyampe hulu. Mau tembus langsung itu. Iya. Adem euy, saya euy. Lanjut. Astagfirullah.
panas. Ada mah murah. Ini cadas bebatuan teman-teman. Dan ini dia ngeluarin air teman-teman tuh. Ya. Oke. Di atas tidak ada sungai kayaknya ya. Ini sebutan dari gunung. Coba cek minum deh. Kita coba cek airnya. Pelajaran mah ceng, si pelajarannya bohong. Emang mana kamera? Ikannya? Ya saya nak tanya dengan mana? Ayo. Jadi kita tidak ngelanjutin perjalanan kita ke jalur sana, kita pindah jalurnya dulu. Ya. Soalnya itu jalannya bukitannya teman-teman. Terus nah sih. Sungainya ini jalan. Enggak ada jalan, jadi sungainya dalam teman-teman. Dan takutnya datang hujan dan kita enggak bisa kemana-mana soalnya tebingnya kiri kanan dan teman-teman. Oke, yuk lanjut. Oke. Hey. Mana pasat mana? Tuh, murah gitu. Segitu hanya. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita diserang pacet, teman-teman. Nah. Jadi pacet itu sejenis lintah, dia tuh lintah darat sebenarnya, Ceng. Lain dina cai, Ceng, ya. Dia darat tadi ke apuk-apuk kanda. Sing loba sih. Mana Ceng ada, Ceng? Oke. Okay. Nah, ini udah ada darahnya, teman-teman. Cing, ayo 12. Tuh. Ya, sini sudah darah. Sepatu coba ini. Buka. Kumara sana, Cing? Atel? Atel. Bisa. Mau sama ayah kali ya. Oke, jadi gitu di kalau kita ngeprak daerah pegunungan tuh gini teman-teman, jadi banyak pacet. Ah. Ya, jadi karena apa? Ya, nah, orang ngasih naon pak? Ini lagi mancing teman-teman kasihnya. Ala bobo. Wih, keren lu. Tuh, cacing di pinggir. Oh, cacingnya di pinggir kan? Iya. Banga dua minggir tuh ya. Oke, teman-teman. Jadi ini saya baru lihat ini teknik teknik di dia benernya, Pak? Iya. Jadi ini teknik mancing yang langka, teman-teman. Tuh. Jadi dia lagi pakai usut mah repot lah. Jadi dia lagi ngambil cana teman-teman, ikan-ikan cana. Jadi si cacingnya tuh ditiir-tiir. Iya. Kulitkeun. Gampi. Terus seueur pak kayaknya? Kayaknya lepat ketiba tuh. Si biningan pak punten. Oh teman-teman gede-gede teman-teman. Ini ikan cana. Kalau di sini mah, non? Bogonya pak? Iya bogo. Ini sejenis. Tekan ngurang pak tuang. Bagus. Tuangan enak. Oh. Pai cing teh itu teh nah uyep wae nanaon. Ah, kayak cing ka jenuh. Biasa ninggal Pak cacing tadi kumaha kan? Tuh, di sini. Nah, teman-teman. Jadi ini karena iya karena kenur. Oh, jadi cacingnya di kayak gini teman-teman. Ditiir pakai kenurnya, Pak. Kan jadi digigit kan. Oh. Sip. Mantap, keren. Yuk lanjut ngaprak. Ya Pak, nunya Pak ya, makanya. Mau ke mana ya? Ya siapa? Aprak-aprakan. Jadi itu kok tadi kita ketemu pada bos. Padahal jelas sudah. Jelas. Teman-teman. Bisa
tanah bunglon. Oh bunglon. Di gede teman-teman, bunglon lokal tapi gede. Dan ini deketin loh, deketin loh, beh beh kayu anu. Oke, okay. Ini kayaknya rajana dulu. Ini langka teman-teman, entah seperti anu di pohon tehnya hijau tadi, yang hijau-hijau tuh biasanya si ininya kecil, terus si ininya juga, nah si ini teh tuh kewe. Oke, okay. Ini gede teman-teman posisinya, dan warnanya juga ini posisinya berada di batu, harus sama coklat. Harus sama abu, harus sama abu-abu teman-teman. Sir, kita coba tangkap. Kita pasrahin ke kameramen teman-teman. Oke, ya, kameramen taksi. Ah, nungguin ya. Keren men. Tuh. Ya, eh, modal eh. Eh, tuh. Kemana? Eh. Eh, kurang harap nih kan, kurang harap. Kena, weh, harap tuing eh. Tuh. Kayak naga teman-teman. Oke, sahabat ngebrat. Nih. Hasil berburu kameramen. Tuh. Ih, betina dua. Bikang, bikang. Bikang, ini posisinya kayaknya mau bertelur teman-teman. Soalnya ini lubang anusnya ini besar. Wih. Duri-durina ka ieu kararas. Kala isi lepas kala. Sip. Oke, ieu posisinya kemana? Ke bawah? Bawah. Oke, jadi ini langka teman-teman. Kita coba bawa dulu sekalian diteliti ikannya. Wih. Wih, hijina hareuras anjir. Hijina keren dah. Tuh. Oke, yuk. Ya. Yeah. Perut. Pokoknya bekas patah teman-teman. Sip. Ini kita coba bawa dulu teman-teman. Ini bukannya mau ngimu ngerusak ekosistem, tapi kita coba rawat dulu, dan suatu saat ini pasti kita lepas lagi nya. Oke, soalnya iya unik ya. Unik ya. Asupkan kaninya. Sip. Oke, siapa yang prak? Ini sudah diwadahin. Yuk, lanjut. Langsung kadinya. Ah.